Okay, guys, ini dia suasana di Aeon Mall BSD ya. Ini udah kayak kuburan nih. Gua lagi jalan sama nyokap, sama istri, sama anak gua. Gila, ini sepi banget, guys. Parah sih ini hari Jumat ya. Harusnya sih terhitungnya weekend ya, Jumat ya, guys. Cuma ya gila sih, sepi banget. Bentar gua backgroundnya ke Marvel Legends. Okay. Pantauan Marvel Legends yang kapten ini nih. Ini sekarang udah 700, tapi yang lainnya sih masih normal harganya ya. Yang lainnya masih normal. Ini Havok and Polaris. Bener sih namanya, iya bener ya. Ini masih di 1 juta. Ini Love Triangle masih di 1,5 ya. Ini harga Ion ya. Memang harga Ion emang lebih tinggi dibanding toko-toko lainnya ya, kayak Kid Session gitu ya, guys. Ya bentar ya. Ini masih standar semua gope. Mama di luar bentar. Tuh guys, sepi banget. Lagi belanja bentar. Enggak, di luar doang kok. Belanja apa? Belanja hand sanitizer. Apa itu? Wah, gila sih, sepi banget. Tuh guys ya, kosong melompong ya. Ya ini masih dari coronavirus. Ya Mi, kita doakan saja guys supaya virus corona ini cepat berlalu ya. Karena kasihan juga ini para pelaku usaha di mall-mall ini. Ini hari Jumat harusnya ramai banget ya, karena weekend malam lagi ya. Tapi ini gila sih, udah kayak kuburan ya. Ini kalau kalian nonton film-film zombie ini udah ya mirip-mirip lah seperti itulah. Atau mungkin saatnya Indonesia untuk lockdown, ya let's see aja ya, seperti negara-negara lain ya. Jadi kegiatan gue juga untuk Capcoin Collector juga, sore ini guys, gue harus banyak pending ya. Harusnya gue udah janji sih ke beberapa orang ya, ke beberapa kolektor ya. Bang Agam Dadam nih, sorry banget, gue sampai tunda berkali-kali nih. Cuma untung beliau orangnya baik ya. Jadi mau mengerti lah. Jadi dia bilang, iya bro, kalau udah kondusif aja ya. Emang kita juga nggak kemana-mana juga sih. Jadi banyak kegiatan gua khususnya untuk nge-YouTube ya, yang tertunda guys. Itu Capcoin Collector ya. Jadi ada beberapa kolektor yang terpaksa gua tunda guys. Untuk gua Capcoin, untuk kita liput ya. Tapi semoga kita doa aja nih supaya segera berlalu lah ini. Apa ya namanya ya, pandemik ini ya, musibah atau wabah lah atau apapun itu namanya ya, virus ya, corona ini, karena dampaknya sangat besar ya, karena ini sudah mengglobal ya, udah pandemik dari segi ekonomi, dari segi semuanya sih ya, apalagi kesehatan juga ya. Jadi ya, stay safe aja guys, work from home di rumah, tetap berdoa. Dengan adanya virus ini kita sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan ya. Tetap mau sendiri, jangan sombong, tetap rendah hati, dan yaudah, keep pray hard, work hard, and play hard ya. Okay, guys, segini dulu ya pantauan gue di Aeon Mall BSD hari Jumat tanggal sekarang berapa ya, 20 Maret kalau nggak salah, malam nih ya. Ini malam weekend sih, harusnya ramai banget nih, cuma ini udah kayak kuburan ya, udah kayak Resident Evil aja nih ya. Okay, guys, thank you for watching. Please like, comment, share, and subscribe. And see you on the next episode. Bye.